Juanita menginformasikan bahwa dia sudah 5 tahun jomblo ya. 5 tahun nih jomblo nih benar nih. Masa sih kata siapa? Tadi lu ngomong. Itu kan tahun. Bagian dari cerita aja. Hah? Enggak lah, biasa aja. Terakhir ya, pacaran kapan? Lupa. Saking lamanya. Perasaan waktu gua terakhir kesini, waktu hostnya beda juga masih jomblo juga. Tapi kita kan ini bukan acara gosip ya. Cuma kita pengen tahu aja, sekarang lagi deket sama siapa sih? Deket sama Vincent sama Desna. Mau saat ini, saat ini kita lagi dekat. Oh, kira-kira saya sih mau. Tapi belum ada nih ya cowok-cowok yang menjadi tambatan hati atau... Kalau gini, kalau yang dekat itu ada, tapi belum ada komitmen. Jadi maksudnya temen, semua masih temen aja. Tapi gitu, udah masih disortir dulu. Udah dicoba? Apa ya? Udah dicoba, dicoba perasaannya gitu. Udah ya? Masa buat perasaan, masa coba-coba? Chemistry-nya udah. Berarti bentar lagi lah, tahun depan lah insya Allah ya. Juanita, lo pasti enak banget kalau ke acara keluarga atau apapun. Pertanyaan yang paling bikin malas adalah, mana pasangannya? Kapan nikah? Kapan nikah? Ya sebenarnya sih kalau pertanyaan itu akhirnya gue udah punya jawaban sendiri sih. Siapa yang tanya cuma ngomong doain aja ya gitu doang. Udah mulai belum nih keluarga, om tante, sepupu ngejodoh-jodohin atau temen dekat? Nih ada nih ini nih, ini barang bagus, ex dokter. Dekatnya jual mobil, STNK panjang. Kalau teman-teman sih banyak ya, jadi gue sering banget dijodohin sama mereka, dicomblangin. Terus misalnya tiba-tiba mereka nit, ada nih temen gue ini, terus dikirimin foto. Gue tuh kalau misalnya mau dikenalin sama orang, gue harus lihat fotonya dulu, mukanya. Kenapa? Kan berarti serem tiba-tiba ketemu ya? Nanti matanya gak ada atau merem doang. Gak berani lah gue. Jadi harus lihat dulu seperti apa. Lo kriterianya apa sih? Kriterianya gue sih suka. Emang harus ganteng ya? Harus juga. Harus putih. Dia harus... kan kayak lo kan gak ganteng, gue gak masalah. Ini ngejek atau gimana? Ngejek tapi ya gitu ya. Iya. Gak ada. Ini kemarin, dari kemarin kita udah lempar di Twitter, @tonightshow_net. Kira-kira kalian mau ngegombal ke Juanita gak? Mungkin gombalannya mereka mengenali lo? Ya kan gitu. Siapa tahu kita bacain aja. Cocok atau enggak nih ya? Nih yang pertama. Gara Pleso, @Juanita. Angga 24 tahun nih ya. Kemudahan berondong. Dulu hatiku sepi banget, tapi pas lihat kamu hati aku jadi berwarna lagi. Would you be my girlfriend? No. Fotonya lumayan kok tadi tuh. Gak jelas. Tapi Juanita gak suka sama cowok yang mengganti kata aku dengan Q doang. Oh iya. Agak males kayaknya dia nih. Next ya. Q lagi kesepian. Ya kan tadi kayak gitu dah. Alay banget ya. Ya. Nih next nih dari hurufnya biru lagi ya. Yoga. Yoga 23 tahun mahasiswa. Ya. Oh belum lulus dong. Belum. Gak apa-apa kok jadi pilihan asal tetap di antrian menuju pelaminan bersamamu. Hashtag jodoh. Tapi 23 tahun kayaknya masih kuliah, jadi gak diterima ya? Enggak ah, kejauhan ah. Selain dari Twitter, ada juga video yang udah masuk. Sampai ngirim video ya Rita kesini. Coba deh kita lihat, coba tau ada yang cocok ya. Kita, aku Jejen, aku pengen banget nih jadi cowok pilihan kamu. Soalnya kamu cewek favorit aku banget. Iya, gak suka ya? Enggak. Lagian ini orangnya kaku banget ya. Kayak kawat kandang ayam. Kaku banget orangnya. Ayo Nata, mau gak kamu jadi pacar aku? Mungkin waktu kamu belum makan kali jadi lemas. Tapi tegang lah, kalau lihat Juanita pasti kita tuh tegang. Bawanya tuh pengen apa, kayak pengen apa namanya? Pikirannya tuh masih tegang gitu. Iya benar, kayak grogi gitu loh. Berarti dari Twitter belum ada. Dari video juga gak ada. Gimana kalau sekarang kita bikin sedikit kontes? Ya, di sana ada mystery box ya. Berisi laki-laki yang mungkin cocok menjadi pasangan dari Juanita. Jadi Juanita, ya? Di box ini ada beberapa pilihan. Jangan digituin dong, kasihan. Oh, ya, biar semangat gitu. Tapi kasihan orangnya. Okay. Yuk, di sini ya, saya temanin ya. Di box ini ada beberapa pria yang kira-kira siapa tahu bisa menjadi pilihan kamu atau menjadi jodoh kamu. Silakan. Tapi ini semua isinya manusia kan? Ada satu kayaknya bukan yang ini. Vincent. Lo bawain acara, bawain aja. Gak usah pakai rendang-rendang, kasihan di dalam. Satu pertanyaan pertama untuk box nomor 1, 2, atau 3. Aduh, apa ya? Apa warna kesukaan aku? Nah. Oh, mau yang nomor 1, 2, atau yang 3? 1 ya? Oke, 1. Apa warna kesukaan Juanita? Tirai satu. Tirai satu? Pink kayaknya. Warna pink. Apa? Pink. Warna kesukaannya. Warna kesukaan kamu pink? Salah. Salah. Buka dong. Buka yang mana? Buka bagian bawah. Bawah.
Oke, kita lihat. Nah. Wow. Pakai sepatu Keds, pakai celana jeans. Gini, wow. Cukup casual. Betisnya kanan kirinya ukurannya beda ya. Ada betis ukurannya beda kanan kiri. Selanjutnya, kotak nomor berapa diberi pertanyaan, Yonita? 2. Nomor 2. Nomor 2. Siap ya, nomor 2 disiap. Siap. Enggak usah diomong-omong. Berapa lama aku jomblo? Kotak nomor 2, berapa lama Yonita jomblo? 5 tahun. 5 tahun. Betul? Betul. Wow. Sekali. Mau dibuka bagian apanya? Buka bagian mana penonton? Apa? Tengah. Tengah, tengah, tengah. Tengah dulu. Nah, kita lihat bagian tengah. Wow. Ada lemah. Tapi ini bagus sih tengahnya ini, bawahnya ini bisa digabung juga. Bisa digabung. Pakai sulap. Gak bisa kombinasi, gak bisa. Sulap keles. Yeah, yeah, yeah. Nomor 3 ya. Nomor 3 pertanyaannya apa? Ini nih barang bagus yang ini. Bagus banget pokoknya. Nomor 3. Bisa gak bikin pantun cinta buat aku? Ini baru. Rayu aku dong. Pantun cinta, pantun cinta. Kalau kamu jadi pecel ayam. Kalau kamu jadi pecel ayam. Aku mau deh jadi sambal terasinya. Biar kamu cocol terus. Berarti buat terasi dong. Oke, pengen tapi dibuka. Romantis, kalau bisa sih gak usah dibuka juga, gak apa-apa. Buka, buka ya. Apa namanya nonton? Bawah. Ya udah bawah deh. Bawahnya kita lihat. Kaki jangan-jangan. Set. Wow. Bukan gak ada kakinya. Anak zaman sekarang banget nih sepatunya. Kasih. Aku gak suka cowok gak pakai kaos kaki, pasti kakinya bau. Tapi ini anak zaman sekarang yang pakai kaos kakinya tuh cuman pendek gitu. Iya, gak ada kakinya. Jari-jari dia aja gak disarungin, apalagi hatinya pasti gak disarungin. Oh, kasih. Putih, tapi dia kita tahu kulitnya putih. Ya, cocok yang menyudut Yonita ya. Silakan nomor berapa lagi? Pilih lagi. Pilih lagi. Nomor 1 deh. Nomor 1 lagi. Nomor 3 deh. Nomor 3. Satu lagi deh. Satu. Satu lagi. Ya, nomor 3 lebih enak. Nomor 2 aja. Nomor 2 ya. Siapa nama pria di sebelah kanan saya? Pe, siapa Pe? Mahendra Desta Purnomo. Mahendra Desta Purnomo. Luar biasa, komplit. Buka dong, buka dong. Buka. Ah, kayak Kang Ojek nih badan-badannya. Coba satu lagi pertanyaan terakhir buat yang nomor 3 nih. Nomor 3 ya, nomor 3 berarti apakah kamu masih single? Kamu masih single? Masih. Masih. Luar biasa. Kita buka. Wih, ada lagi. Ada lagi. Dua lagi. Wah, berarti kayaknya ini paling misterius nih. Kayaknya paling mau pilih 2 atau 3 Yonita? Kayaknya 3 kalau saya. Kalau feeling saya sih 3. Feeling tiga. Saya ya. Karena 2 udah kelihatan kayak gimana, kalau 3 misterius. Dan akhirnya maut. Iya, Yonita, tentukan jodohmu. Saya pilih pria nomor 3. Nomor 3, jangan pernah tunjukkan wajahmu. Pantunnya boleh ulang sekali nggak? Pantun. Kalau kami jadi bebek goreng. Kalau kamu jadi bebek goreng. Oh, dia berubah jadi bebek goreng sekarang. Aku mau deh jadi sambelnya. Apa bedanya sama pecel lele? Gratis. Gue juga tukang sambel nih, kayaknya dia punya warung nih. Orangnya warung pecel kayaknya. Punya sense of humor yang bagus. Oke. Okay. Ya. Kalau gitu nomor 3 silakan keluar melalui pintu yang sudah disediakan. Dari kolong sini. Dari bawah. Ya ya. Dari belakang. Akhirnya Yonita, ayo menemukan jodohnya, ya. Ini ngapain sih? Lu ngapain sih? Si Koko! Si Koko!
Jadi kamu yang tukang pecel itu. Lu ngapain? Lu ngapain main kereta-keretaan? Diam. Coba diamin. Hei, ngapain lu? Hei, dia malu. Jadi malu. Dia malu. Sini. Sini nih. Ini pilihan lu nih. Udah nih. Janita, bagaimana? Sini. Aku kasih kamu pertanyaan ya. Lihat dong. Ya, bebek goreng. Thank you, Mama. Musik kasih yang romantis, piano. Oh, apa? Dengar. Namanya siapa? Wandi. Namanya Wandi. Wandi, kok ngangkat ke mata aku sih? Wandi, aku punya pertanyaan. Kamu lihat tangan aku deh. Pilih. Lihat. Pilih, mau yang kanan atau yang kiri? Yang kanan. Kenapa gak dua-duanya aja? Kan ini juga semua buat kamu. Dia malu sendiri. Pak satu jomblo. Pantun satu terakhir buat Janita dong. Ayo lagi. Sini. Pecel lele udah, bebek goreng ada. Oke. Tinggal yang ayam belum nih, ayo. Ayo Rangga. Kalau kamu ayam bakar. Kalau kamu ayam bakar. Tadi udah pecel lele, bebek goreng. Gimana kalau kita bikin usaha? Wandi gak mau ngomong apa-apa sama aku. Kalau kamu ayam bakar. Ikutin. Kalau kamu ayam bakar. Biarkanlah aku ikut terbakar bersama ayam. Ya, tepuk tangan. Ayo, Wandi. Akhirnya. Situ, Wandi. Oh. Sini dong. Sini. Situ. Sini. Kenapa sih, Wandi? Sini. Kok malu-malu sih? Udah, diam. Diam. Stay. Oke, salam. Sit. Ini dari mana sih ini? Ini kebetulan dia pemain gitar kita yang handal. Ini mau dipilihkan khusus karena memang dia tuh oriental kan. Bisa main gitar. Orang pacaran malah ngalapin daki begini. Aduh, udah cewek. Oke, Janita, bagaimana apakah kamu memilih Wandi tuh menjadi pasangan kamu? Nanti setelah saya melihat permainan gitar dia ya. Oh, dia udah pasti jago sih. Ya, setelah acara ini ya. Lu bisa tegep jadi laki-laki gitu gak sih? Nah, gitu udah. Oke, kalau gitu terima kasih, Janita. Thank you, Mita. Semoga cepat mendapatkan jodoh. Amin. Thank you, Wandi. Kita doakanlah, semoga tahun depan kita sudah mendengar kabar baik dari Wandi. Ya, amin. Ya. Ya, terima kasih, Janita. Sekali lagi sukses ya. Dan kalau misalnya belum dapat jodoh juga, nanti saya bantu cari. Teman-teman saya banyak yang mau banget sama Janita. Tapi yang laki ya. Iyalah. Janita mencari jodoh, tapi buat kalian yang mencari uang, ikutin saja Quiz Nat Millionaire. Ada miliaran rupiah pokoknya. Dan juga ada smartphone S5 setiap hari ya. Terima kasih penonton, selamat malam, sampai ketemu lagi. I might not be the smartest nor the strongest, but I'm the most persistent. I will fight till the end and never give up. Desa. Yes. Kita kasih dukungan dulu. Maybe I'm not the strongest. Maybe I'm not the... Lu tengah aja lu. Tadi aja satu aja begitu, ini ada dua lagi bukan begini. Nah mungkin yang satu lebih inilah, lebih bener lah ngomongnya. Mbak, sorry. Siapa ya? Mi. Iya. Ya. Mi. Anjing yang nyemul. Pergi dari Indonesia, Mary Riana. Berkelana pergi ke Singapura, Mary Riana. Mary Riana masuk kuliah. We've seen the big man, watch the